Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya masih akan membahas HP Speedguard dengan harga murah meriah. HP yang saya bahas kali ini sangat spesial karena spek yang gahar, yaitu mempunyai RAM 4GB dan internal 64GB, serta mengusung layar kekinian notch atau Pony yang dibanderol dengan harga hanya 900 ribuan. Penasaran dengan videonya? Langsung saja sebelum Anda menonton, saya mohon Anda untuk menekan tombol like, subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasinya, agar Anda selalu update tentang gadget terbaru dari kami. HP yang dimaksud adalah HP X20, dari brand yang belum terkenal di Indonesia, yaitu Liu Haiping. Mengapa saya katakan HP ini sangat spesial? Karena di dalam HP low budget ini terdapat spek yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah dari segi dapur pacu. Dapur pacu HP ini sudah dibekali dengan chipset MediaTek 6592 octa-core 1,5 GHz yang dipadukan dengan GPU Mali 400MP. Serta yang paling utama, memori RAM-nya 4GB dan internal 64GB. Dengan spek tersebut, HP ini sangat recommended untuk Anda pencinta game-game berat seperti PUBG dan lain-lain. Sementara itu, HP ini juga memiliki layar yang terbentang seluas 6,2 inci, 18:9, beresolusi HD 1660p x 1080p. Yang spesial, HP ini juga sudah mengusung layar kekinian berbentuk notch atau pony, yang membuatnya lebih lega saat digunakan untuk bermain game. Untuk kameranya, dari segi fotografi, HP ini memiliki kamera belakang beresolusi 16MP dan 8MP untuk kamera depan. Dibekali baterai sebesar 3800 mAh lithium ion, tentunya sangat mendukung Anda untuk pencinta game-game berat karena sangat-sangat irit untuk digunakan sehari-hari. Terima kasih telah menonton video saya. Kesimpulannya, dengan bekal RAM 4GB dan ROM 64GB serta baterai berkapasitas 3800 mAh, HP ini sangat cocok dan recommended untuk Anda pencinta gaming yang mempunyai budget minim dengan selera spek gahar. Oke, sampai di sini saja. Like kalau Anda suka dan dislike kalau Anda tidak suka. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.